Apa ya? Hmm? Hah? Cut. Kena mati kau, ha? Hah? Mati. Apakah kita akan bisa double kill di situ? Gatak. Iya. Buruk konsep strategi. Aduh, kurang ajar, kurang ajar, kurang. Yo. Parah guys, kalian parah guys, parah kalian ya guys ya. Kalian minta meta yang susu tapi kalian gak like. Parah guys. Kalian tidak tahu susahnya membuat meta kalian guys ya. Meta yang aneh-aneh dan requestan kalian tapi kalian gak like. Parah guys, parah kalian ya. Parah. Oke teman-teman, balik lagi sama aku di TV Android. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan main Magic Chess lagi, tapi gue bingung mau buat combo apa, tapi nanti kita lihat aja ya kita dapat combo apa. Dan gue terima kasih banget buat kalian yang udah like setiap hari di video gue terima kasih banget yang udah subscribe gue. Terima kasih banget. Semoga kalian enjoy. Kita lanjut ke gameplaynya, Skuy. Kita ambil Martis, guys ya. Awal-awal kita cuma dapat cyber sama Cange, guys ya. Jadi gue nggak tahu nih gue main apa, tapi gue usahain sih gue pinginnya main WM kalau nggak assassin. Tapi ya gue sebenarnya jujur gue pribadi tuh bingung gitu. Kalian itu lebih suka buat konten-konten yang metanya aneh-aneh atau buat kontennya macam buat meta untuk push rank atau buat hal yang unik, kalian lebih suka, gue nggak tahu yang suka yang mana, tapi sejauh ini kalian pasti lebih suka yang konten-konten gue yang aneh-aneh gitu guys ya, yang dalam tanda kurung yang emang yang unik, yang beda gitu. Lumayan kan Lancelot. Tapi gue terima kasih banget sih yang udah like sih. Itu membantu aku. Jadi biar tambah semangat buat konten setiap hari guys ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, aduh dipukul dong. Aduh, rasingan sama dia kan. Oke. Balearic nggak guna guys. Kayaknya sih, ini kalau nggak WM assassin ya. Buat income cukup nggak ya? Bisa sih kalau kita mau buang. Buat income buang Cange. Cange 9 dong kalau dibuang. Wah DA tapi rame guys ya, DA udah gak bisa ya. DA mah udah gak bisa cuy. Kalian mau aku nyuruh main DA sih gak mati saya pak. Injek, ya gak diinjek dong. What? Kurang ajar emang, gak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita mainin dulu bintang 2 nya dulu guys ya. Karena kalau dengan bintang 2 tuh kita juga bisa nguatin line up sekaligus biar kita gak tembusnya banyak banget. Dan kalian yang nanya juga kenapa gue selalu kadang ganti commander, itu tergantung situasi dan kondisi ya guys ya. Jadi gue juga siapin backup di sini, ada mage sama assassin biar aman. Jadi kalau kalian pit, gue sukanya pakai Ragnar. Kalian pakai aja Ragnar. Pit, gue suka pakai Benny. Pakai aja Benny. Gak ada ya assassin yang penting, moga-moga gak ada guys ya, moga-moga beneran gak ada. Kena dong ya, ayo dong cowoknya dong masuk dong, ngesot ke depan. Orang disuruh ngesot ke depan kau gak mau ngesot, kau kurang asem emang beda ya emang ya. Cyber angkat, cyber mampus kamu. Kita siapin lagi ya guys ya untuk transisian kalau seandainya kita tidak dapat assassin-nya. Main ya. Oh, ada pakai G2 ya. Aduh, gua baru lihat dah. Wah, dia orang udah yang kelima, gua masih di 4 gitu kan. Ya kristal lah, kristal off dong. Aku malas main off dah. Sebenarnya sih kalian bisa ngambil BOD ya di sini, tapi kasusnya gua lebih lagi senang Starfall ya. Entah kenapa kalau Starfall yang menurut gue pribadi itu kadang nguntungin banget guys. Apalagi kalau ketemu Mage ya. Mage kan adalah mentalis nih. Nah kalian taruh posisinya tuh di deket hero core musuh kayak legendary-nya gitu. Gatot. Nanti tiba-tiba jadi bintang 1. Kalau yang bintang 2, bintang 3 jadi bintang 2. Itu ngebantu banget sumpah guys.
kalian wajib sih ngambil, kalau ada Starfall tuh wajib diambil ya, bukan yang lain jelek gitu, tapi emang wajib banget karena itu bisa counter elementalis, counter yang emang nyari bintangnya banyak. Kayak gameplay aku dulu MM itu ngebantu banget pokoknya. Pokoknya yang bintangnya banyak ya kalian bisa counter sama Starfall. Karena bintang 3 turun ke 2 itu bedanya jauh banget. Apalagi kalau misalnya legendary gitu yang harga cost 5 itu ke turun ke 1, aduh sabar assassin. Itu dia lumayan juga tuh. Lumayan kerasa, tapi yang parah tuh yang 3 ke 2. Parah banget sih. Kayaknya bintang 3 terus kena Starfall jadi bintang 2. Kayak kata gue Starfall itu bagus banget. Dan kalian perlu ingat juga, gue belum pernah dapat juga di creep ya. Jadi creep, di creep monster itu gue gak pernah dapat item kayak gini gitu. Jadi menurut gue bagus banget. Nah ini salah satu cara ya. Jadi gue aktifin summoner-nya dulu guys. Jadi gue menggunakan DG, kok Chow sih? Kebiasaan ngomong Chow terus dah. DG sama si Zack. Masuk, iya dapat Jilong. Padahal gue berharap Freya gitu loh. Karena bedanya mahal, beda mahalnya lumayan jauh, Pak. Tapi tadi kalau ke trap si Freya sih seger sih. 3, guys. Bisa kita pakai juga kan. Nanti kita transisi ya pelan-pelan aja. Wow, one-one-nya terbang-terbang gitu kan, kayak Superman gitu kan. Aduh, lempar telur tuh. 1, 2, 3, 2. Dikit banget damage-nya. Ini belum 3 assassin aja, tawa dia tuh. Darah tinggal 59 gitu. Aduh. King of comeback dilawan, guys ya. Tunggu. Chow-nya enggak keluar-keluar ya chow-nya ya. 12 ya kalau mau bayar ya. 12 bisa masukin Nata, ya udahlah. Apa ya guys ya, kita taruh di Nata ya. Nata, apa kita coba buat Nata bintang 3 guys? Menarik gak sih? Oh ya udah kita coba ya guys ya. Kita usahain ya guys ya. Selagi aku bisa dan aku mampu ya, sayang. Creep ini, aduh. Si lembek ya, kita ambil mirror device. Wah tapi darah aku 50 ya. Wah, aduh, udah konsentrat ini, kayak mana nih guys? Ya udah, itu demi kalian ya, kita menghargai. Jadi kita nggak main pakai konsep-konsep itu lah, nggak jelas itu. Fit kalau berani mainnya jangan pakai konsentrat. Iya. Itu demi kalian guys ya. Tahu nggak? Demi kalian tuh nggak gua ambil. Biar gua ada main youtuber kok bager itu dia lolong item imbang. Terserah kalian itu ngomong-ngomong bug atau item OP, terserah kalian ya. Tapi itu gua ambil untuk menghargai kalian ya. Karena dan aku juga lagi buat konten guys ya. Aduh, Claudenya, ampun. Dia muter-muter gitu loh. Tenak jidatnya dia. Tucuk, tucukan Martis kayak gak ada rasanya, Pak. Wah, SP-nya udah di-silent sama Nata, tapi tetap aja masih goyang terus, dia nyampe pagi. Gila sih, emang. Aduh Nata. Apa ya? Sabar aja dulu guys ya. Kita sabar aja dulu. Ketawa-ketawa aja kalian ya. Darahku 49 lagi. Kali jebret mampus aku guys. Ya sudahlah lumayan ya, Nata kita udah bintang 2, kita pakai clone-nya dulu tadi. Wah, dapat Tigreal lumayan. Benny itu enaknya bisa nabung aja, udah itu doang guys. Nabungnya lebih cepet, kalau kena trap terus kan duitnya lebih banyak gitu aja udah. Pintar kalau udah masuk di late game udah mulai nggak berguna sih. Tapi kalau late game kan kadang kalau kalian hoki dapat link, dapat tamus, bisa yang ke trapping, hero gede. Gatot, gue sering banget itu. Karena kan udah mahal-mahal gitu. Dan lumayan tuh buat upgrade level. Itu bagus banget sih. Oh, tapi ada yang pake assassin juga guys ya. Sama-sama ada yang pake assassin juga sih. Aduh, mereka nih. Aduh, aku kalau kalah nih, aduh, gak jadi konten. Takut. Lumayan, oke.
6 ya, 6 kan. Selena, yes. Lumayan sih ini dahan sih. Set, kita buang alfanya. Hop. Wah, lumayan ya, udah lumayan banget ya. Set, yes. Wah, kita udah punya link dulu, enak nih. Tapi linknya harus bintang 2 guys ya, kalau mau aman ya. Kalau emang mau bener-bener aman. Lumayan dapat lancelot dong dari trappingannya. Lumayan banget ya guys ya. Tuh kalian lihat tuh Nata tuh. Kalau ketemu Benny tuh lobang ya. Dia ngebug kayak pindah-pindah gitu loh. Kadang bugnya tuh nguntungin kita gitu guys. Misalnya kita kalah nih. Misalnya kita lagi kalah tuh. Tapi karena dia ngilang-ngilang ke situ, kita bisa ngedraw. Tapi kalau musuh kalau apa namanya? Kalau kita lagi kuat terus tiba-tiba tinggal Natalia gitu, Natalia yang kayak gitu, kita enggak jadi menang bisa. Kadang menguntungkan, kadang merugikan. Jadi harus difix ya sayang ya. Terlalu sih kayaknya diambil sih. Ya! Ya Tuhan, Ricky, kenapa? Aduh, di HS diambil dong. Aduh, ya udahlah, kita cuma dapat hack ya, guys ya. dapat skill Nana tapi berguna kok di late game kok. Tenang aja, guys. Berguna, berguna. Semoga yang di silent hero-hero yang bagus kayak Odette, Gatot, Link. Biarin aja biar kualat dia. Aduh, ini kalau enggak dapat link-nya. Aduh, kayak mana ya, guys ya? Berat itu yang di atas juga masih masih keras, Pak. Paling mau buatin Natalia bintang 3 sih ngimpi sih. Ya, tapi kita lihat aja antar hoki apa enggak ya. Masalah hoki juga sih. Siapa tahu Lancelot ini kalau Lancelot udah biasa ya. Natalia kalau enggak link lah, itu lumayan luar biasa. Kita butuh kristal assassin ya, guys ya. Apa aku mainin Netherfell atau abis ya? Jadi gue ngeset 2 ya guys ya. Jadi gue set di bawah tuh ada Argus, ada Freya. Itu sebenarnya gue pengen bingung gitu, masih mau ke Netherfell atau mau ke abis. Jadi tinggal pilih aja WM-nya mau kemana. Kalau bawa itu kita bisa jadiin Freya jadi core. Kalau kita bawa abis, Tamus bintang 2 bisa jadi core juga sekaligus tanker. Dan itu tebel banget sumpah. Kayaknya udah deh ini, kayaknya udah fix sih ini. Kayak kita disuruh mainin Popol dan Kupa guys ya. Sudah ya. Tapi Freya-nya kalau masih bintang 1 sih masih kurang. Jadi kita harus sabar dulu ya. Kukira Zilong bintang 3 loh tadi si Panu itu. Ternyata Zilong bintang 2. Wah, belum ada bintang. Oh, udah ada Cyber ya tadi itu ya. Kira ada nambah lagi. Nah, baru ku omongin si Panu keluar. Kau Panu keluar. Main guys, kita dapat 3 guys. Kalau itu mah cukup bintang 2 aja ya, kalau si Franco nggak usah bintang 3. Si Freya-nya yang bintang 3. Tapi kalau kalian ada duit lebih sih nggak apa-apa, guys. Set. Bius. Wah, seorang Link loh. Kalian lihat itu loh, damage seorang Link itu nggak ngotak gitu loh. Gila sih emang sih. Terlalu cancer. Sekali roll gitu loh, tangan gue bagus banget. Harum banget ke gacanya. Sekali roll keluar gitu loh, Link-nya emang GS. Ling. Iya, Freya lumayan. Karina ya. Karina berarti yang kita buang Selena dong. Apa kita buang Saber? Saber lumayan tapi bintang 2 kalau mau bawa Karina ya. Berarti ntar yang kita buang kalau enggak Saber Selena ya, guys ya. Moga-moga dapat kristal assassin sih di sini. Ya kalau enggak dapat ya udah dapat clone lah enggak apa-apa. Yang penting jangan sinergi semua gitu, tiba-tiba yang keluar Westlore, terus Empire, Elf, yang nggak jelas-jelas. Empire masih mending lah, kalau yang keluar kayak Westlore itu gua nggak butuh. Kemudian. Ya udahlah, Immortality ya. Immortal, Twi'lek sama Necle of Duration, NOD ya. Bill. Wah, ada Gatot, bos. Udah Gatot sih. Aduh, Saber ntar ganti Karina ya. Ini gue buang dia ya, Sabernya ya.
Cyber kan kok udah teman 3, enggak sakit banget single target, tapi lumayan bisa nyiduk. Nyiduk dia lumayan guys ya. Cyber tuh aku kadang bingung gitu loh, milih Cyber apa Karina gitu. Kadang yang enggak aku bawa tuh assassin-nya tuh ada Selena, Karina sama Cyber ya. Tapi kalau Karina sih penting sih. Tuh lihat tuh Natanya, aduh, punya. Iya. Lumayan guys ya, kita udah mulai ada api-apinya ya. Wah, sudah lumayan lah ya. Pokoknya di sini kalau mau aman Link-nya harus bintang 2. Terus masuk Gatot sih. Gatot sih wajib sih. Takutnya ntar ada main pakai konsentrat. Jadi kita perlu CC juga, guys. Walaupun kita nggak pakai konsentrat ya. Walaupun ingat, guys. Jadi nggak selamanya konsentrat itu apa ya? Penting banget gitu loh. Kadang kan no konsentrat Gatot itu juga udah bagus. Tergantung kaliannya, lumayan lah dapat itu. Jadi kalian nggak usah terlalu terpaku banget sama pokoknya gue harus dapat konsentrat jadi gue baru masukin Gatot, nggak kayak gitu. Terkadang kita harus mikir ke depan juga guys ya. Aduh, masuk kayak lumayan Carmilla. Nanti next berarti kita bisa masukin Popol dan Kupa, aktifin Under Veil-nya. Tapi Gatot juga penting sih ya, sudahlah. Nggak tahu kita lihat ntar ya guys ya. Kalau kita kalah berarti masuk Gatot berarti wajib ya. Lempar lagi. Pius, mampus kau. Wah, lumayan ya, income kita udah mulai kerasa guys. Kita udah mulai naik gitu loh. Jadi kita udah mulai merasakan kalau kita sudah di atas guys. Mantap sih. Mantap be gitu. Mantap sebenarnya udah. Value-nya udah lumayan sih. Mantap. Nata lagi. Tapi sisa 9 ya. Wah, lumayan agak berat pak ya. Apa gua naik level aja di sini? Apa gua roll cari Nata ya, fokus cari Nata tapi nggak ada clone device. Atau tadi GS aja guys ya, kita buang ya. Karena masuk aja gitu. Ya cuma aktifin Empire tok gitu loh. Sayang banget guys kayaknya guys. Oke. Main guys, ada Popol ya. Ada Popol kita dapat serigala gratis guys buat badanan ya. Preanya kasih kristal assassin. Wuh, jadi orang gila tuh dia. Iya. Iya, ceder, mampus kamu. Value-ku udah gede, lumayan gede lagi. Sakit tuh. Masih kamu orang remehin kekuatan aku, ha? Kekuatan dari seorang ibu-ibu Freya gitu. Freya tanpa Under Veil adalah mbak-mbak biasa, guys ya. Yang nggak bisa apa-apa. Ramus. Ya nggak ada yang gue butuhin, jelek semua guys. Cancer itemnya NOD mungkin yang gue ambil. Ya apalagi, masa gue ngambil MM gitu kan. Wah anak kurang ajar emang. Aduh ngambil apa guys. Wessler, bawa Gatot ya udah masuk akal. Wessler masih ada hubungannya ya. Dragon juga sih masih ada hubungannya sih sama Link ya. Tapi enak Wessler guys, nanti kalau kita punya 3 bisa nyetun-nyetun lumayan banget. Oke, akhirnya keluar juga. Posisinya aku taruh ke belakang ya guys ya, biar si Franco bisa langsung tarik. Hup, mampus kamu Claude. Lompat lumayan cair. Ayo Franco, tarik lagi Franco, sebiji lagi Franco, dikit lagi tuh mana kau penuh. Tarik. Kau. Aduh, tariknya telat kau, malah masuk ke lubang kau tariknya. Kepintaran yang hakiki emang. Padahal tuh dikit lagi kita dapat guys, tapi Franco nya ini malah ngegeser kepalanya, geser dikit gitu loh, jengkel juga kadang kan. Tolonglah. Susah ya main sambil ngoceh ya. Sudahlah. Mantap kamu. Hah? Karina masih bintang 1 lagi, masih PI, GS juga. Tapi untungnya di sini Nata sama Link-ku bintang 2, guys. Jadi menurut gue sih aman-aman aja gitu. Coba enggak bintang 2 kayak cerat bos, ampun sih. Sisa 7 ya, berarti
Oh, ketarik dulu cangnya. Mati kau digebukin. Ah, cakar Nata, mantap kamu kecakar kau sama Nata ya. Link ini ya, link ini. Linknya silent. Oh, mampus kau linknya. Kena silent kan kau. Seneng bener gua kena. Linknya nah, silent tuh kayaknya seneng banget gua sumpah. Link itu emang counter, salah satu counter itu Nata ya guys. Jadi biar dia enggak lompat-lompat terus. Kayak Gatot itu juga Natalia, enak banget sumpah. Silent pakai Nata itu kayaknya ngerip-ngerip gitu loh. Enak banget sumpah. Terbang-terbang dia di atas tahu gue senang di bawah. Orang berantem gue terbang gitu loh. Kurang ajar emang. Gatot pokoknya ya tiga spesies langka ya guys ya. Kalian harus ingat tiga spesies langka itu ada Wanwan. Ntar dulu guys ya. Ada Wanwan yang pasti ya, ada Gatot sama ada Link. Itu spesies langka itu manusia langka itu. Dia yang bisa terbang gitu di game ini. Ngecheat guys. Saya terbang gitu loh. Kurang ajar emang terbang. Yang lain main di darat, dia main di atas gitu loh. Main di udara gitu. Terasa kayak nonton nonton anime pak. Aduh. Wah tapi kalau level 3 10 detik ya guys ya. Lumayan juga ya 10 detik pak. Kau lihat itu 10 detik loh itu. Aduh klon apa-apa ya. Duh mati dulu guys ya. Aku pengen ambil assassin jujur, tapi nanti dulu ya kita lihat ya. Siapa tahu nanti kita ngeroll. Nata, oke. Okay. Nata, yes. Oh, tanpa bantuan, oke. Okay, kita ambil assassinnya. Kita ambil siapanya nih ya, Magic Prop apa Bapak ya? Magic Prop apa atau ya sudahlah, nanti dulu. Yang penting ini dulu lah. Assassin. Oke. Okay. Aduh, tarik. Gatot masuk. Nah. Main kita dapat Gatot, guys. Makan tuh ya sama Natalia bintang 3. Kecret gue ya. Apalagi Nata udah bintang 3, mampus kau. Mortal. Jeder. Dan lagi aduh aku bingung dah. Kayak fix gini itemnya ya. Hah? Wah, Nata masih tapi masih kuatan ini ya. Masih kuatan Frey, guys ya. Padahal full item udah di Nata loh. Kok gila sih ini? Ya Gatot. Ada Gatot yang keluar lagi. Padahal saya sudah dapat Gatot sayang. Hah? Lawan ya? Cet. Kena mati kau, hah? Mati. Apakah kita akan bisa double kill di situ? Gatot. Iya. Buruk konsentrasi lagi. Aduh, kurang ajar. Ih, sakit. Aduh, buset. Mati kau ya. Kecer kau mana tah? Iya, lompat lagi dia kurang ajar. Mampus satu dimati. Satu lagi. Set. Gila sih. Kekuatan dari seorang Natalia guys, kalian bisa lihat gila sih. Gigi parah men, bintang 3 men, bebe parah guys. Oke teman-teman, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Gua TV Android, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.